keeping it bottled on. Sudah menjadi bangsa yang merdeka. Siap, eh? Ini di mana nih? Pada kemana tadi tuh company? Hah, company? Maksudnya apa anda, bang, company? Orang-orang itu, company yang nyerang tadi. Hah? Apaan sih, halu ya, bang, ya? Kagak ada company yang jalan sekarang, bang. Penjajah-penjajah udah kagak ada, bang, kita berneka. Zaman sekarang? Emang tahun berapa sekarang? Terus temen-temen gue mana? Hah? Bro! Mamat! Pi! Mamat! Gue dimana sih? Kenapa gue bisa di sini? Aduh, di mana lagi? Aduh. Siapa ya? Bang, tenangin dulu diri abang. Gini loh, kita tuh udah merdeka, bang. Ini era yang baru, zaman yang baru. Daripada abang pusing tujuh keliling, mending non jelasin sini deh. Yuk. Apaan lu? Ayo. Di masa lalu, di kota Batavia yang tanahnya sempurna dan kaya akan seni, budaya, serta beragam suku dan bahasa, para pahlawan berkorban demi mempertahankan kota ini. Berkat tekad yang kuat, Batavia akhirnya merasakan kemerdekaan dan kedamaian yang sejati. Jadi abang lagi ada di masa depan Batavia, non? Bisa dibilang begitu sih, bang. Kok bisa? Ini mimpi kali ya? Ini beneran nyata, bang. Berkat kerja keras abang dan yang lainnya di masa lalu, kita bisa ngerasain hasilnya hari ini. Berawal dari Sunda Kelapa, lalu Jayakarta, Batavia hingga menjadi Jakarta. Kota ini mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat pesat, menjadikannya pusat kota bisnis berskala global yang selalu bergerak dinamis mengikuti perkembangan zaman. Meskipun telah menjadi kota global, kultur dan budaya Betawi masih menjadi ciri khas masyarakat yang terus dipertahankan dan juga jati diri dari kota Jakarta. Semangat dan warisan budaya yang menghiasi kota ini tetap menjadi bagian penting dari identitas Jakarta. Ini tuh apa, bang? Bisa naik ke atas. Ini namanya Monumen Nasional, bang. Monumen ini untuk mengenang perlawanan dan perjuangan bangsa Indonesia saat masa revolusi kemerdekaan 1945. Dari sini, kita bisa lihat pemandangan kota Jakarta. Wih, bagus bener! Kebiasaan nenek moyang yang masih dilestarikan hingga hari ini juga masih kita jumpai. Sifat keramahan, toleransi, gotong royong, ketangguhan, kekompakan, dan keaktifan warganya semakin terasa. Oh iya nih, maaf abang poni, ada pantun dari kami. Gali tanah, bibit di tanah. Lanjut ke Kemayoran buat Tamasya. Ulang tahun Jakarta ke 96. Jakarta untuk Indonesia.
Mereka tak kenal lelah untuk selalu berinovasi demi kemajuan kota dan seluruh warganya dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Hal tersebut merupakan jembatan kita untuk membangun kota yang mandiri, nyaman, dan tentram. Dengan begitu, Jakarta akan terus maju dan terus berkarya untuk Nusantara. Ngelihat Jakarta di masa depan, ayah jadi tahu apa yang harus ayah lakuin demi sukses Jakarta untuk Indonesia.